Adanya pemulangan wacana warga negara Indonesia ex-ISIS ke Jawa Barat menimbulkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Barat Cinta NKRI demo di depan Gedung Sate. Untuk menyelamatkan masyarakat Republik Indonesia. Kota Bandung pada hari Rabu 26 Februari kemarin, dalam aksinya tersebut, massa aksi secara tegas menolak akan rencana pemulangan dari WNI ex-ISIS. Mereka menilai ratusan warga yang menjadi anggota ISIS telah terpapar paham terorisme. Jangan kepentingan individu, jangan kepentingan kelompok, ya, pikirkan masyarakat Jawa Barat, setuju? Kalau ini didiamkan, kalau ini segala sesuatu dilepas begitu saja, ini ibarat bola salju, Pak. Hanya sedikit, tapi semakin lama akan lebih besar lagi. Akhirnya membawa bencana. Menurutnya, setiap warga negara yang telah bersumpah setia kepada negara lain, maka dihapus kewarganegaraannya. Apalagi, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sudah jelas karena mereka melanggar undang-undang dengan memproklamirkan dirinya menjadi warga negara ISIS, membakar data-data diri mereka. Berarti mereka sudah tidak cinta tanah air. Dirinya tak menyangkal, wawancara kepulangan warga ex-ISIS menjadi perhatian masyarakat luas. Lantaran dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, para massa meminta Ridwan Kamil mencabut pernyataannya. Saya Fitri Wulandari, Utama TV melaporkan.